たみの너커던기사넌나못넣어나가라히바이나비반디키토어두워좀바사이노나아너이너dari semalam ni. Ha? Ma, orang menari nak masuk video muzik Ahsan Mota ni. Tolong rekod video Acik kejap. Nak masuk Instagram. Lepas tu, hashtag AhsanXHotlink tanpa had. Dibawakan oleh Hotlink Grant. Segalanya tanpa had untuk social, chat dan video. Info lanjut di hotlink.com.my/ahsantour. Bakat orang kita. Setiap Selasa, 4 petang di Sabah FM. Kita setiap Selasa 4 petang di Sabah FM.
Baiklah, seperti yang dijanjikan, inilah bakat orang kita bersama dengan Jimmy dan juga rakan saya. Ya, saya Ozel. Wah, Ozel dengan Jimmy bersiaran hari ini untuk bakat orang kita. Satu program baru daripada Sabah FM sempena dengan sambutan ulang tahun RTM kali ke-73. Ya, betul. Baiklah, apapun untuk mengetahui siapa artis kita. Siapa artis kita hari ini? Siapa agaknya? Sekilas pandang macam Lan Crystal juga kan? Sekarang dia Lan Solo sudah. Jadi, siapakah dia? Inilah kita punya artis Aim Mialah. Ya. Anda boleh tengok di live Facebook kami sekarang. Ya, live jadi... Facebook kalau ada boleh tengok dan boleh share live Facebook ini. Ini adalah program baru bakat orang kita. Jadi kita tampilkan artis kita daripada Sabah berasal daripada Lahad Datu. Artis undangan yang pertama ya Jimmy? Betul. Ya, ini betul. Artis kita. Assalamualaikum Aim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nah, dengan suara suara dia pun wow. Aim, kalau kita mau tanya pasal Aim ni, dia seorang penyanyi yang saya kira pernah muncul di salah satu program reality TV pada tahun 2010. Wah, lama sudah tu, tahun 2010. Betul kan? Betul, betul. Baik. Juga itulah pun mempunyai album ataupun single, dan single yang selalu dimainkan iaitu single berjudul Selalu Denganmu. Kalau mau tahu lebih lanjut, jadi kena stay tune bersama kami, bersama dengan Jimmy dan juga Ozil sehinggalah pukul 4.30 petang ini dalam bakat orang kita. Jadi kita mau tanyalah Aim, perjalanan jauh daripada Lahad Datu, semalam dikabarkan sampai malam tadi dan sekarang sudah berada di Konti Sabah FM. Jadi ramai yang mau tanya juga, Aim siapa Aim ini? Kita mau tahu juga siapa Aim kan, Ozil? Betul juga, saya pun mau tahu juga, tapi memang sebelum ini pun pernah tengok dia di TV juga. Jadi Aim, tahu lebih dalam Aim Mialah, kenapa nama tu Aim Mialah? Okey, sebenarnya asalnya saya bermula dalam satu program reality 2010 dan bergerak secara solo dan aktif selama 3 tahun. Okey. Saya menggunakan nama Aim. Tapi untuk penampilan yang penampilan sekarang, untuk saya comeback ke industri, saya gunakan Aim Mialah. Yang mana Mialah itu adalah nama daripada arwah bapa saya. Gitu. Jadi itulah nama baru diambil, Aim Mialah. Okey Aim, kita mau tanya juga dengan Ozil. Kadang-kadang kita, selalunya orang tanya apa khabar, perkembangan. Kita mau tanya sesuatu yang lain ni. Lain dari yang lain. Kita santai sikit. Santai sikit. Aim sebagai seorang pemandu kereta lah. Kalau di lebuh raya, kamu nampak orang yang memandu di depan ni, di lorong yang laju. Lorong laju ni selalunya lorong kanan kan? Lorong kanan. Ya, kalau kamu pula di belakang kebetulan tu memandu dalam keadaan laju dan di hadapan kamu ada kenderaan yang dipandu agak perlahan. Jadi apa pendapat anda dengan pemandu seperti itu? Ataupun apa tindakan kan? Ya, betul. Ya. Selalunya kalau kita berada di lorong kanan, itu memang lorong yang untuk laju. Betul. Ya, okey, kalau mungkin ada driver ataupun pemandu yang slow, mungkin kita boleh mungkin 1-2 kali sajalah mungkin signal bagi, mungkin main lampu selalu begitu kan? Ya, betul. Ya, selalu berjumpa keadaan macam ni. Kira macam kalau driving dengan jarak yang jauh di lebuh raya memang agak banyak jugalah yang begitu. Mungkin dorang belum, bukannya tidak tahu, tapi mungkin kurang mengambil berat tentang lorong-lorong yang dan fungsi-fungsi lorong tersebut lah begitu. Itu soalnya di lebuh raya lah kan. Jadi kalau kalau pendapat Aim sendiri lah, nasihat pada mereka yang mungkin memandu di lorong kanan tapi tidak laju, apa nasihat Aim? Okey, mungkin kalau boleh saya kongsikan, lorong kanan tu mungkin dikhususkan untuk kendaraan yang laju. Kalau boleh mungkin kalau anda ingin santai driving, mungkin boleh menggunakan lorong tengah ataupun lorong kiri lah. Begitu. Kalau tu kalau di Semenanjung tu biasanya ada 3-4 lorong kan. Tapi kalau di Sabah ni paling ya kurang sikit lah, guna macam 3 lorong kan. Sabah paling-paling pun ada 2 lorong. Ya, betul. 2 atau 3 lorong. Kalau di KK sendiri mungkin ada 3 lorong juga lah. Betul. Jadi Aim, saya tengok macam saya dipahamkan Aim berehat dalam 3-4 tahun juga kan? Dalam 5-6 tahun lah. Melihat dalam nyanyian kan? Jadi saya teringin bertanya, macam mana Aim jaga tahap kesehatan suara Aim? Untuk mengekalkan suara terus bagus lah gitu. Okey, dalam waktu saya rehat, dalam waktu saya berehat sebenarnya saya tidak berhenti. Sebenarnya saya juga aktif dalam kira macam bentuk hiburan, tapi dia
dalam majlis perkahwinan begitu. Saya tetap nyanyi jugalah. Di Lada tu lah ni. Ah, di Lada tu tidak kira lah macam pernah juga sampai KK. Tapi dalam majlis kahwin begitu. Aim tidak mengikuti apa-apa pertandingan nyanyian lepas di, ya, ya lepas betul. Dalam tempoh saya berehat ujung 2013, 14, 15, 16, 17 sebenarnya ada kerja-kerja lain juga saya buat. Tapi di samping itu saya juga ada ikut pertandingan lah kecil-kecil macam karaoke untuk kira macam kita ni kalau macam dalam bidang seni bila kita tengok satu pertandingan kalau melayakkan kita untuk ikut kita mesti join punya begitu. Jadi kita akan bersama Aim lagi selepas ini. Tapi kita dengarkan dulu ini lagu Aim sendiri, lagu yang selalu dimainkan di RTM, lagunya Selalu Denganmu.
Bakat Orang Kita setiap Selasa 4 petang di Sabah FM. Baiklah, kembali lagi bersama dengan kami Jimmy dan juga Ozil dan juga Aim, ialah dalam Bakat Orang Kita. Okey Ozil, ini apa kita mau tanya lagi dengan kita punya artis hari ini? Kalau Aim kan? Siapa idola Aim untuk penyanyi? Kalau Ozil sendiri, idola penyanyi yang Ozil memang menjadikan idola ialah Imran. Ya, dia memang penyanyi yang memang terbaik lah. Jadi kalau Aim pula, apa idola Aim? Penyanyi siapa yang menjadi idola? Kalau untuk Malaysia, mungkin tidak lain tidak bukan sifu saya sendiri, Musme. Aha. Suara pun lebih kurang kan? Dah lah, jauh. Jadi kalau mungkin kalau untuk di luar, antarabangsa, itu, antarabangsa mungkin saya lebih tengok showmanship daripada Skid Row, macam Michael Matijevic, itu daripada kumpulan-kumpulan Steelheart. Maknanya konsep mau lebih kepada rock and roll lah ni. Baik, satu lagi yang kita mau tahulah, sebab rata-rata penyanyi-penyanyi kita di Sabah ni selalunya bila mereka berada di Semenanjung, mereka tidak akan dapat bertahan lama dan selalunya mereka balik ke Kota Kinabalu atau balik ke negeri asal di Sabah. Kenapakah? Mungkin sebab Aim yang pernah berada di Semenanjung, berada di ibu kota dulu sebelum ini dan sekarang sudah kembali ke Sabah sendiri. Kenapa perkara itu boleh berlaku? Okey, kalau untuk kira macam momentum untuk di maintainkan di tempat orang, dia yang salah satu yang utama costing lah, kira macam cost, perbelanjaan, cost perbelanjaan tu memang tinggi. Apalagi kalau macam kerja kami, dia memerlukan kita ni sebagai produk, so memang cost tu salah satu yang paling utama lah, cost selalunya untuk kita susah mau sustain. Itu maknanya susah untuk bertahan sebab cost kehidupan di Semenanjung ni lebih tinggi daripada di Sabah lah. Ya, taraf hidup makin tinggi lah di sana. Dan di Sabah sendiri sekarang ni, kalau kita tengok sekarang ni makin ramai artis-artis tempatan yang sudah menempah nama. Malah lagu-lagu yang dikeluarkan, diterbitkan juga diterima di Semenanjung. Jadi apa pendapat Aim sendiri? Bagi saya itu satu kira macam langkah yang positif daripada bakat-bakat seni tempatan kita untuk melebarkan sayap lebih ke Semenanjung. Dan apa yang saya dapat tengok, mungkin pendapat saya sebagai kira baru juga, itu adalah salah satu langkah yang sangat boleh diambil sebagai contoh daripada kami untuk melebarkan sayap ke Semenanjung Malaysia. Maknanya di Sabah juga pun kita mempunyai peluang, bukan hanya di Semenanjung, untuk kita lebarkan sayap kita sebagai penyanyi. Dan juga bila ada di sini, sebab kalau kita tengok lagu-lagu tempatan pun banyak yang menjadi keminatan, digemari oleh pendengar-pendengar di Sabah. Dan ada juga lagu-lagu kita yang diterima di Semenanjung, jadi Aim sendiri lah, kalau Aim diberi peluang lagi lah, mungkin berkolaborasi dengan sesiapa di Sabah ni, ada tidak penyanyi-penyanyi Sabah yang Aim rasa Aim mau berduet bersama? Kalau mungkin sekarang apa yang saya dapat tengok yang betul-betul berkembang, kira macam nama dia di Sabah dengan Semenanjung memang kuat. Mana-mana macam baru-baru ni saya di Konti Semenanjung, dorong akan sebut nama Atmosfera. Atmosfera. tidak ni lagi, memang tidak asing lagi dalam asing dunia hiburan. Jadi maknanya Aim sendiri pun kalau diberi peluang mau berduet bersama dengan Atmosfera. Kalau ada rezeki, apa salahnya? Ya, itu sesuatu yang positif. Apapun, kita dengarkan lagi. Ini lagu daripada Aim sendiri, Aim Mialah, lagu yang bertajuk Takdirnya. Betul ke tidak? Betul. Takdirnya. Lagu ciptaan siapa ni? Lagu dan lirik daripada saya sendiri. Wah, nampaknya Aim ini betul lah Ozil lah. Bukan setakat boleh bernyanyi dengan baik, tapi boleh juga mencipta liriknya sendiri. Dan sebenarnya kalau mau diceritakan sedikit, lagu ini juga sebenarnya bukan saya sendiri. Saya juga ada band, Rimbayu Band, yang sama-sama kira macam jadi tulang belakang saya untuk menyiapkan lagu-lagu yang lain juga lah, termasuk lagu Takdirnya nih. Dan juga production saya sudah pasti CJ Plus Production, sebagai yang saya naung sekarang, Tuan Azran, yang salah satu memang orang yang terpenting
dalam kerjaya saya sekarang. Baik, apapun kita dengarkan dulu lagu daripada Aim Mialah, iaitu Takdirnya, hanya di Sabah FM. Bagus bang. Lagu daripada Aim, Takdirnya. Terbaik suara dia. Memang hebat. Betul, Takdirnya, betul, kenapa? Hebat. Apa maksud dia Takdirnya lagu ni? Kira macam lagu ni saya buat, saya tulis untuk mengenang arwah bapa saya sendiri. Takdirnya. Kira macam dia lebih kepada seorang anak yang merindui seorang ayah. Saya rasa dan redo dengan ketentuan. Aim ni memang seorang anak yang baik. Ya, betul. Amin. Seperti Amin. Jimmy juga. Okeylah, apapun mungkin soalan lagi yang kita boleh bagikan kepada Betul. Aim. Ozil, silakan. Jadi Aim seorang pemuda yang berasal dari Lahad itu kan, Aim? Yep. Jadi apakah pusat pelancongan yang ada di Lahad itu macam soalan SPM pula kan? Okey. Kalau Lahad itu, apa yang boleh saya kongsikan? Untuk Lahad tu sekarang, yang mungkin yang lama, kita ada hutan simpan, Lembah Danum, salah satunya ada Menara Kayangan, dan juga penemuan terbaru iaitu Blue Rings, yang mana untuk orang scuba. Betul. Di tempat menyelam yang terbaru. Okay. Memang pandai menyelam kan ni? Kalau berenang menyelam biasa bolehlah. Jadi kamu dengar tu, siapa yang pergi Lahad tu bolehlah pergi melawat di tempat pelancongan yang Aim sebut tadi kan. Jadi mungkin kita mau bagi peluang untuk Aim sendiri tonjolkan bakat secara live di Konti Sabah FM. Betul. Kita berikan peluang pada Aim untuk menyanyikan lagu. Lagu apa yang mau dinyanyikan ni, Aim? Okey, lagu ni yang mana bertajuk Rahsia Hatiku. Rahsia Hatiku. Jadi apakah rahsia hati Aim? Ya, betul. Rahsia Hatiku itu akan diluahkan melalui lagu inilah, lirik-lirik. Okey, kita sama-sama dengarkan lagu daripada Aim, Rahsia Hatiku. Terima kasih. Selalu ada
tiada ruang untuk ku luahkan semua rahsia hatiku. Kasih kini kau hilang dari hidupku buat selamanya. Siapakah kekasih yang ditinggalkan itu? Itu mungkin tahu pula. Ya, menghayati lirik. Terbaik daripada Aim ialah nyanyi secara langsung di Konti Sabah FM. Terima kasih banyak kerana sudi bersama dengan kami. Ini penampilan terbaru ataupun program terbaru di Sabah FM, Bakat Orang Kita, dan tetamu ataupun artis pertama kita untuk minggu ini. Datang dari Lahad Datu. Ya, terima kasih banyak Ayim kerana sudi bersama kami. Jadi mungkin harapan Ayim yang anda boleh berikan, kita ada satu minit lagi untuk anda. Okey, apa-apa pun terima kasih juga untuk DJ, Abang Jimmy dan juga DJ Ozil yang mana menjemput saya ke Konti hari ini. Yang mana yang pastinya harapan saya untuk kemunculan kali ini, saya dapat diterima oleh umum. Yang pastinya kepada pendengar-pendengar, dan teruskan menyokong bakat seni orang kita. Iya, terima kasih banyak buat Ayim. Yep. Apapun itulah rancangan Bakat Orang Kita. Jadi anda boleh terus dengar Bakat Orang Kita setiap hari Selasa bermula pukul 4 hinggalah 4:30 petang. Terima kasih semua. Assalamualaikum dan bye-bye. Bakat Orang Kita setiap Selasa 4 petang di Sabah FM.